Netizen masih ingat kan anak sulung dari tokoh agama fenomenal almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Adizal Al-Ghifari kini tumbuh jadi sosok yang tampan dan karismatik loh netizen. Di usianya yang kini menginjak 21 tahun, ia menunjukkan kepiawaiannya dalam berakting dengan bermain dalam film yang diangkat dari novel terkenal Balada Si Roy. Mengkisahkan tentang perjalanan kisah hidup dan romantisme remaja, bukan cuma penampilan dan aktingnya yang dinilai oleh netizen, melainkan gaya selainnya Bizar dengan rambut gondrong yang anting-anting, hingga aksinya yang membawa anjing di blue carpet film terbarunya, yang dimanapun kayaknya apa yang ditampilkan Abizar dianggap tidak mencerminkan dirinya yang merupakan anak pendakwah ya. Waduh netizen. Nih netizen, dengerin ya. Tahu gak dalam channel YouTube milik Onat, Abizar sempat menyampaikan kegusaran hatinya yang selalu dibandingkan dengan sang ayah. Dirinya sampai harus berpindah-pindah rumah demi menghindari infotainment. Bahkan dalam pengakuannya, ia juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak sanggup akan komentar netizen yang selalu membandingkan dengan sang ayah. Netizen, kesian kan Abizar? Yuk, support Abang Abizar dengan karirnya dan apapun pilihan Abizar. Seenggaknya, harusnya kita sebagai netizen kan gak menghujat ya. Kan setiap orang punya jalan dan pilihan hidupnya masing-masing. Mending netizen nonton Viralindo aja deh, biar makin update berita viral lainnya. Karena tempatnya berita viral segini, ya cuma di Viralindo.